Edisi video sebelumnya saya udah sempat bahas ya, celana dalam transparan yang bentuknya ini kayak gini, dan emang banyak banget yang komen juga. Jadi ceritanya edisi video kali ini saya akan bahas celana dalam transparan juga ya, cuma tentu aja bentuknya ini beda dari yang video-video sebelumnya. Soalnya untuk yang versi ini dia emang lumayan cakep, tapi ukurannya ini terbatas ya. Rekomendasi di pemakaian size M dan L, SL juga sebenarnya bisa, cuma ini agak maksa gitu. Dan untuk yang varian ini dia ukurannya lumayan lebih besar ya dibanding dari yang barusan. Oke, langsung aja, ini dia video detail celana dalam transparan. Versinya ini jumbo sih enggak, cuma agak lebih besar ya dari yang pernah saya bahas di video sebelumnya. Jadi untuk looks tampak depannya ini kayak gini ya, cakep banget. Kayaknya ini lebih cakep dari yang pernah saya bahas. Beda level juga sih, ini di ukuran agak gede soalnya buat pengguna yang agak lebih gede-gede dari yang versi sebelumnya ya. Untuk bagian karet, dia standar sebenarnya, teman-teman bisa lihat. Nih, bagian karetnya, bisa difokusin. Ini pakai karet yang standar lah, nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil juga. Di bagian sisi karetnya dia terdapat kayak semacam variasi renda-renda gitu ya. Ini juga rendanya ini lembut ya, nggak kasar atau kaku sama sekali nih. Aman pokoknya rendanya di pinggang. Dia juga elastis untuk karetnya. Dan satu lagi nih perihal karet, dia pakai kayak semacam jahitan vertikal ya. Ini kalau terlihat di kamera ini vertikal, jahitannya ini cakep. Pada bagian belakang dia nggak pakai renda seperti depannya untuk bagian karet, cuma pakai gerigi-gerigi. Jadi si variasi renda pada pinggangnya ini ada di bagian depan aja. Sementara untuk bagian belakangnya ini nggak pakai renda ya untuk bagian karetnya, tapi diganti dengan kayak semacam gerigi-gerigi tadi yang sudah saya jelaskan. Next, langsung ke bagian bahan. Bahannya bisa terlihat ya sama teman-teman semuanya, ini kayak gini. Ini ada semacam ukiran-ukiran kayak ukiran bunga gitu ya, hiasan-hiasan bunga gitu. Nih atasnya gini, terus ada siluet-siluetnya juga, ini cakep. Dia menggunakan bahan transparan dengan pori-pori yang ini lumayan gede sebenarnya pori-porinya, tapi berhubung karena banyak ukiran-ukirannya jadi pori-porinya ini seolah nggak terlihat ya. Bisa dilihat kayak gini. Di bagian sampingnya juga sama, menggunakan bahan yang sama. Dan yang saya apresiasi dari model ini modelnya ini agak ke atas ya, jadi dia nggak baping sama sekali, nggak bawa pinggang. Ini keren nih, jadi si pinggirannya ini jadi semacam kayak mayung gini, seperti ini. Untuk kain yang berhubung langsung dengan selangkangannya nih kayak gini ya. Ini ukiran-ukirannya renda juga cakep, karena dia bawahnya mayung kayak gini. Ukiran renda di sampingnya ini lebih banyak menurut saya nih, lebih terlihat banyak ya, cakep juga. Jadi kalau looks depannya kayak gini, looks belakangnya ini seperti ini ya. Bahannya juga ini bagian belakangnya beda ya, dia kayak semacam puring biasa, dia nggak pakai ukiran-ukiran renda rame kayak depan dan sampingnya tadi. Nih puringnya puring biasa, dia juga cukup kuat ya untuk bahannya, nanti saya akan cek ulang. Bahan bagian depannya ini lumayan elastis, dia juga kokoh. Nih saya coba tarik-tarik, ini lumayan kenceng ya kayak gini. Terus untuk bagian belakang si puring tadi juga ini kuat nih kayak gini, lumayan sangat-sangat kokoh untuk kualitas bahannya ini. Dan buat teman-teman yang penasaran dengan ukuran ininya apa, reelnya seperti ini ya, dia elastis banget. Mungkin untuk lingkar pinggang dan lingkar pinggang maksimalnya nanti akan saya sertakan di deskripsi di bawah video ini ya. Yang jelas ini elastis nih kayak gini, lumayan gede. Ini feeling saya di XL dan sebagian SSL ini akan muat ya. Di L juga sebenarnya ini muat, cuma lebih rekomendasinya ini di XL dan SSL ini akan muat ya. L juga bisa pakai sih sebenarnya, nggak terlalu kegedean banget, dan rekomendasi pemakaian yang disarankan ini sekitaran SL dan SSL ya. Dan terakhir untuk pilihan warnanya ini cukup lumayan tersedia, lumayan banyak ya teman-teman, bisa pilih ini antara warna ini kayak semacam salam gitu, terus ini ada hitam ya, si pilihan sejuta umat. Ini kayak barusan juga ya, kayak salam, cuma ini dia lebih muda, kayak semacam apa ya, ini kayak krim gitu ya, krim muda. Dan ini lebih dekat ke warna kayak campuran coklat dan marun, ini semacam kayak peach, pink baby apa ya. Dan ini pokoknya warnanya kayak gini ya, saya takut salah nyebutin. Ini ya ada warna kayak semacam kaki juga, navy. Ini navy cakep nih, ini banyak pilihan navy, banyak yang suka selain warna hitam tentunya. Dan terakhir ini nggak kalah cakep, warna si hijau tua ya. Oke, dan itu aja mungkin edisi detail celana dalam transparan yang bentuknya ini kayak gini ya, seperti tadi dijelaskan di video. Untuk linknya sudah saya siapkan di deskripsi di bawah video ini. Boleh like videonya jika kamu suka. Jangan lupa subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.